Assalamualaikum Sampurasun, selamat pagi pemirsa Hobi Sunni Channel dimanapun berada. Hari ini Sabtu tanggal 29 Mei tahun 2021, saya kembali lagi berkunjung di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang. Dan seperti biasa, kali ini saya akan mencoba mereview update harga domba Garut jenis pedaging atau domba priangan yang ada di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang. Dan perlu diketahui untuk pemirsa semuanya bahwa saat ini harga domba Garut jenis pedaging atau priangan harganya mulai naik ya, antara kisaran 200 sampai 300 ribu. Nanti harga yang saya sebutkan merupakan harga langsung dari para pedagang. Dan video ini hanya sebagai referensi saja untuk pemirsa semuanya ketika nanti akan berbelanja domba Garut di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang. Jadi untuk itu, yuk mari kita saksikan. Nah, pemirsa Hobi Sini Channel, di depan saya ini adalah domba Garut pedaging biasa ya. Kalau kita lihat ini motif bulunya warna putih semuanya full. Tanduknya juga ini warna hitam, ada warna coklat juga, keputih-putihan, keren. Umurnya saat ini 1 tahun setengahan, dengan bobot timbangannya ini kisaran antara 10 sampai 15 kg-an. Dan untuk harga domba yang ini dikasih harga Rp2.400.000. Nah, dan kalau yang ini sama juga, domba Garut pedaging juga. Kita lihat dari motif bulunya warna putih semuanya full, ada warna hitam di kepalanya. Tanduknya juga ini warna hitam. Ini bobot timbangannya kisaran antara 15 sampai 20 kg-an. Dan untuk harga domba yang ini dikasih harga Rp2.450.000. Lanjut, kalau yang ini sama juga, domba Garut pedaging juga. Motif bulunya hampir sama sampai tadi ya, putih semuanya. Ini umurnya 1 tahun setengahan, dengan bobot timbangnya kisaran antara 15 sampai 20 kg-an ya. Dan untuk harga domba yang ini dikasih harga Rp2.400.000. Nah, dan kalau yang ini kita lihat, ini motif bulunya perpaduan antara warna hitam, warna coklat dan warna putih. Umurnya saat ini 2 tahunan, ini masuk dari domba priangan ya. Bobot timbangnya kisaran antara 15 sampai 20 kg-an. Dan untuk harga sama seperti yang tadi, Rp2.400.000. Nah, sebelahnya ini juga sama, ini domba Garut priangan ya. Motif bulunya putih semuanya, bobot timbangnya kisaran antara 15 sampai 20 kg-an. Dan untuk harga domba yang ini dikasih harga sama seperti yang tadi, Rp2.450.000. Yang ini juga begitu juga, sama domba priangan juga, bobot timbangnya 15 sampai 20 kg-an. Dan untuk harga sama seperti yang tadi, Rp2.400.000. Nah, dan kalau yang ini kita lihat, ini motif bulunya warna putih semuanya full. Umurnya saat ini 2 tahunan, dengan bobot timbangnya ini kisaran antara 25 sampai 30 kg-an. Lumayan keren juga, lumayan besar juga. Seperti biasanya domba yang seperti ini digunakan untuk kurban dan acara ikahan ya. Dan untuk harga domba yang ini dikasih harga Rp3.200.000. Lanjut, kalau yang ini sama juga, domba Garut pedaging juga. Motif bulunya warna putih semuanya full, ini lumayan besar juga, sama seperti yang tadi. Umurnya saat ini 2 tahunan, bobot timbangnya kisaran 25 sampai 30 kg-an. Dan untuk harga domba yang ini dikasih harga Rp3.200.000. Yang ini juga sama juga. Ini motif bulunya baracak ya, jadi perpaduan antara warna hitam dan warna putih. Umurnya saat ini 2 tahunan, bobot timbangnya kisaran antara 25 sampai 30 kg-an. Dan untuk harga domba yang ini dikasih harga sama seperti yang tadi, Rp3.200.000. Lanjut, kalau yang ini sama juga, domba Garut pedaging juga. Ini dombanya lumayan bagus juga, keren ya, motif bulunya warna putih. Ini umurnya 2 tahunan, dengan bobot timbangnya kisaran antara 30 sampai 35 kg-an. Dan untuk harga domba yang ini dikasih harga Rp3.500.000.
Dan kalau yang ini kita lihat domba garut pedaging juga sama, mati bulunya putih, ada sedikit warna hitam ya. Umurnya saat ini 2 tahunan, bobot timbangnya nih kisaran antara 30 sampai 35 kg-an dan untuk harga sama seperti yang tadi Rp3.500.000. Nah, dan kalau yang ini kita lihat motif bulunya warna putih semuanya full ya. Ini umurnya 2 tahunan, bobot timbalnya kisaran antara 25 sampai 30 kg-an dan untuk harga domba yang ini dikasih harga Rp3.200.000. Nah, lanjut kalau yang ini kita lihat ya, ini sama juga domba garut pedaging juga. Motif bulunya warna putih semuanya full, nih kan nih keren juga, lumayan besar juga dombanya. Ini bobot timbalnya ini kisaran antara 25 sampai 30 kg-an ya. Ini ada 2 ekor, ini sama saja semuanya, tidak jauh beda. Dan satu dua-duanya ini satu per ekor dikasih harga Rp2.850.000. Nah, lanjut kalau yang ini sama juga, sama seperti yang tadi ya, ini domba garut pedaging juga. Ini dombanya ada 1, 2 dan 3 ya. Ini bobot timbanya nih kira-kira semuanya sama rata ya, antara 25 sampai 30 kg-an. Ya kan? Nah, ini umurnya 2 tahunan kira-kira ya. Dan untuk 3 ekor ini satu ekornya dikasih harga sama seperti tadi Rp2.850.000. Nah, dan kalau yang ini kita lihat ya. Yang sebelah ini domba garut pedaging juga sama. Ini motif bulunya warna putih semuanya full. Umurnya saat ini 2 tahunan, bobot timbalnya nih 25 sampai 30 kg-an dan untuk harga domba yang ini dikasih harga Rp2.550.000. Sama seperti yang sebelahnya juga, ini motif bulunya sambung. Bobot timbalnya nih 20 sampai 25 kg-an, domba priangan ya, domba kuping panjang. Umurnya 2 tahunan dan untuk harga domba yang ini dikasih harga Rp2.550.000. Sama juga seperti yang sebelah sini, ini domba garut pedaging juga ya. Motif bulunya warna putih, umurnya 2 tahunan. Dan untuk harga domba ini sama seperti yang tadi Rp2.550.000. Nah, dan kalau yang ini kita lihat motif bulunya perpaduan antara warna hitam dan warna coklat ya. Umurnya 2 tahunan, bobot timbalnya kisaran antara 25 sampai 30 kg-an. Dan untuk domba yang ini dikasih harga Rp2.750.000. Nah, ini juga sama domba garut pedaging juga ya, warna putih. Umurnya 2 tahunan. Ini bobot timbalnya 25 sampai 30 kg-an ya, yang warna putih. Dan untuk harga domba yang putih ini sama dikasih harga Rp2.750.000. Itu juga yang ini yang warna baracak ya, perpaduan antara warna hitam, coklat dan warna putih. Umurnya 2 tahunan lebih, bobot timbalnya kisaran antara 25 sampai 30 kg-an dan untuk harga domba ini kasih harga Rp2.750.000. Nah, dan kalau yang ini kita lihat, ini domba priangan ya, atau domba kuping panjang. Motif bulunya warna putih semuanya full, umurnya 2 tahunan. Bobot timbalnya 25 sampai 30 kg-an dan untuk harga domba ini dikasih harga Rp2.750.000. Begitu juga yang ini, sama juga domba garut pedaging ya. Motif bulunya warna putih, timbangannya 25 sampai 30 kg-an. Untuk harga domba yang ini dikasih harga sama seperti yang tadi Rp2.750.000. Nah, ini juga sama, ini ada berapanya? 1, 2, 3, 4, 4 ekor ya. Model bulunya macam-macam dan ini umurnya rata-rata kira-kira antara 2 tahunan ya. Dengan bobot timbangannya ini semuanya rata kira-kira antara 25 sampai 30 kg-an. Ya kan? Ada domba garut pedaging, ada domba priangan juga. Nah, ekor yang duduk yang di bawah itu domba priangan ya. Dan untuk domba ini 1 2 3 4 5 ini per ekornya dikasih harga
Rp2.750.000 ya. Nah, lanjut kalau yang ini kita lihat motifnya baracak ya. Paduan warna hitam, warna putih dan warna coklat, umurnya 1 tahun setengahan, bobot timbalnya 20 sampai 25 kg. Dan untuk harga domba yang ini dikasih harga Rp2.550.000. Begitu juga yang ini motif bulunya kepaduan warna coklat, warna putih dan warna hitam, umurnya 2 tahunan, bobot timbangannya ini kisaran antara 20 sampai 25 kg. Untuk harga kasih harga Rp2.550.000. Nah, jadi pemirsa Hobi Sini Channel, itu tadi adalah update harga domba Garut, jenis pedaging dan jenis periangan ya, yang ada di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang. Dan harga yang saya sebutkan tadi merupakan harga langsung dari para pedagang. Untuk informasi untuk pemirsa semuanya bahwa hari ini harga domba Garut jenis pedaging dan jenis periangan harganya lumayan naik ya, kisaran antara 200 sampai 300 ribuan. Dan video ini hanya sebagai referensi saja ketika nanti pemirsa semuanya akan berbelanja domba Garut di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang ini. Dan yang perlu diketahui bahwa Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang ini menyediakan berbagai macam jenis domba Garut ya. Ada domba priangan, domba kontes atau domba kangkas, domba indukan, domba buitan, dan semuanya ada di sini. Buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu, mulai pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang. Jadi langsung saja datang ke Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang. Sekian dulu video dari saya dan nantikan video menarik lainnya seputar domba Garut hanya di Hobi Sini Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.